Menjadi wartawan seperti memilih cinta, butuh hati untuk menjalaninya. Profesi yang tidaklah mudah, tantangannya bukan hanya panas terik, hujan deras, badai menerjang. Tapi tantangan hari ini, hoax bebas berkeliaran, berita bohong, jurnalis bodoh, memenuhi kepentingan kelompok atau golongan, merusak persaudaraan hingga kebinekaan. 9 Februari adalah hari kita. Mari kita kedepankan profesionalisme, menjadi jurnalis yang tetap kritis, ikut membangun bangsa dan negara tercinta Indonesia.